Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lamongan kian hari kian meresahkan. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini, jumlah warga Lamongan yang meninggal diduga karena terpapar Covid-19 sebanyak 80 orang. Bahkan dalam waktu sehari pada Kamis 17 Juni kemarin, ada 22 warga Lamongan yang meninggal dunia karena terpapar Covid-19. Sayangnya, tingginya angka kematian yang diduga akibat Covid-19 selama seminggu terakhir terkesan ditutup-tutupi oleh tim... Tim Satgas COVID-19, bahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, yang dihubungi beberapa kali untuk dikonfirmasi melalui saluran telepon, juga tidak mau mengangkatnya. Sebagaimana diketahui, penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lamongan yang sebelumnya terdeteksi terbanyak ada di Desa Sidodowo Kecamatan Modo, di mana di desa tersebut ada sekitar 196 warganya yang meninggal dunia. Dan saat ini penyebaran COVID sepertinya sedang melanda ke Kecamatan Babat Lamongan, di mana di Kecamatan Babat saat ini telah ditetapkan sebagai zona merah oleh tim gugus COVID-19 Kabupaten Lamongan. Zulkifli Zakaria (CTV).